Oke guys, aku Erik Yang. Nah, zaman sekarang itu speaker murah-murah itu banyak banget. Dan kali ini kita akan unboxing satu speaker yang harganya cuma 50.000 pas. Nah, dan ini dia dari merek Imbex. Kalau merek Imbex ini biasanya kita unboxing itu lighting, mic dan lain-lain. Tapi dia ada ngeluarin speaker. Nah, aku kurang ngerti sama brandnya. Pada intinya barangnya ada speaker 50 ribuan dan langsung aja kita unboxing cuy. Nah, untuk speknya nanti kita bahas lebih detail, kita sekarang fokusnya unboxing dulu. Nah, jadi box bagian depannya seperti ini, dia 3 watt output, mini wireless speaker, di sini tipenya IN01, oke. Dan di sini dia bisa aux USB dan di sini bisa TFK juga, dan beratnya 145 gram, artinya ringan banget. Nah, untuk speknya ini udah tertera, kalau kalian mau baca silakan. Dan di sini dia ada untuk detailnya nanti kita bakal lihat. Jadi langsung aja kita unboxing. Nah, di sini dia masih disegel. Nah, jadi misalkan buat kalian yang mau beli barang bekas unboxing meja unbox, bukan bekas sih, barang open box. Nah, barang open box meja unbox, kalian silakan cek aja linknya di kolom deskripsi. Nanti speakernya ini bakal aku jual lagi gitu, karena speaker di meja unbox itu udah banyak banget, jadi aku pun bingung. Jadi sebagian kita jual dan sebagian kita giveaway kan cuy. Ini langsung aja kita buka dan kita lihat bagaimana bentuknya. Oke, nah, dan sudah terbuka. Di sini kita keluarin, pertama kita dapat kabel pengecasan micro USB yang dia cukup panjang sepanjang ini, dan kalau untuk ketebalan kabelnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita singkirin, dan kemudian kita dapat gantungan gantungan speakernya biar bisa digantung, dibawa pun lebih gampang. Oke, dan sekarang di sini ada kitab sucinya yang dia nyatu sama buku garansi, jadi jangan dibuang. Oke, kita singkirkan, dan kotaknya kosong. Oke, kita buang, dan kemudian kita langsung keluarin speakernya. Nah, jadi speakernya udah ada di sini, dan kita lihat di bagian depannya ada logo Imbex. Oke, dan kemudian di bagian atasnya ini dia ada 4 tombol, tombol pause, play, volume minus, dan volume plus. Nah, ini kalau kalian pencet lama bisa jadi next dan back. Oke, nah, kemudian di bagian belakang di sini dia ada, oh, ini nampak ya, di bagian belakangnya dia ada, nampak nggak di, seperti ada pasif radiatornya di bagian belakang, jadi agak ada bass-bassnya gitu, walaupun dia powernya cuma 3 watt. Dan kemudian di sini ada port audio jack 3,5 mm ya, supaya lebih hemat. Kalau misalnya kalian pakai Bluetooth pasti lebih hemat, kalau kalian mau hemat ya pakai audio jack. Dan kemudian di sini ada port flash disknya juga, dan kemudian ada port micro SD, dan kemudian pengecasan micro USB. Nah, kemudian kalau untuk finishingnya ini rapi sekali, dia bahannya Dove. Nah, dia halus Dove-nya, dan bagian bawahnya karet Dove, supaya apa, supaya kalau misalnya kalian taruh sini, nah, ini ketat ya. Nah, kalau misalnya kalian sorong-sorong, dia mejanya malah ngikut. Artinya bagus, supaya nanti kalau bassnya itu kenceng, dia nggak bergerak-gerak. Nah, dan sekarang kita langsung aja tes build quality dari speaker ini cuy. Karena speaker ini kalau dari finishing desain menurut aku udah oke banget. Dan sekarang yang terpenting build quality-nya, keras atau enggak dia. Nah, kalau udah keras bisa lah jadi orang Medan ya kan. Nah, tapi padat loh build quality. Build quality-nya padat. Padat ya, jadi build quality dalamnya itu nggak ada yang kopong-kopong, jadi padat. Kalau kopong itu kayak gini bunyinya, nah itu kopong. Kalau kayak gini, nah itu padat. Nah, build quality padat, depan, bagian bawah, karetnya solid. Nah, kalau aku pakai tangan, padat. Nah, jadi build quality-nya ini padat, dan kalau sesekali jatuh itu aman pastinya, karena di sini padat dan juga tidak kopong cuy. Nah, jadi sekarang langsung aja kita hidupin speakernya dan kita pencet di tombol atas, 1, 2. Jadi langsung aja kita dengerin kualitas suaranya dan langsung aja kita dengarkan cuy. We'll be right back.
Nah, jadi kita udah dengerin kualitas suara dari speaker ini, dan ketika saya dengerin musik yang ada bassnya, musik bass test, di sini dia bassnya itu lembut sekali dan dia juga bulat dia bassnya. Jadi bassnya ini dia kekurangannya cuma satu, dia powernya kurang besar karena memang di sini dia speakernya kecil dan juga pasif radiatornya kecil, cuy. Nah, ini kalau untuk bassnya ini diibaratkan memang kayak speaker-speaker mahal, tapi ya bassnya powernya kurang aja gitu, ya nggak terlalu ngebum kali gitu. Tapi kalau untuk lembutnya dan juga bulatnya itu dia terasa banget, dan kalau untuk mid-nya dia ini balance, kalian bisa dengerin untuk nonton podcast ataupun kalian dengerin berita dan lain-lain. Pokoknya dia yang suara-suara normal seperti nonton vlog dan lain-lain itu aman sekali. Dan kalau kalian misalkan dengerin suara high, musik high itu dia nggak nyakitin. Jadi di sini high-nya itu dia tidak ada pecah, dan kalau untuk low sampai high di sini nggak ada pecah, ya aman sekali. Kalau bisa dibilang ini adalah speaker dengan harga 50.000 terbaik yang pernah aku unboxing gitu. Karena kalau kita unboxing speaker kayak Gojodok kemarin itu dia oke aja, tapi belum so oke ini. Nah, kalau ini memang oke banget, mulai dari desainnya, kualitas suaranya, dan juga fiturnya di sini juga lengkap. Dan sekarang kita akan membahas spesifikasi dan fitur dari speaker ini. Untuk spesifikasinya, speaker ini menggunakan Bluetooth versi 5.0, speaker power 3 watt, dan untuk kapasitas baterainya 1200 mAh yang dapat bertahan selama 4-8 jam. Jadi ini tergolong lama banget ya. Dan jarak transmisinya bisa 10 meter. Dan untuk fiturnya, di sini kita bisa pakai audio jack 3.5 mm, USB untuk colok flash disk, dan juga di sini dia sudah support TF card ya. Jadi buat kalian yang mau musik offline yang muter-muter terus, kalian bisa pakai ini, cuy. Yang tak kalah penting adalah speaker ini dia ada gantungannya, cuy. Jadi misalnya kalian suka bawa speaker kemana-mana, ini bisa kalian pakai gantungannya. Tapi kalau aku sih jarang dibawa kemana-mana dan aku jarang pakai gantungan, jadi begini saja. Sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari speaker ini. Kalau untuk kelebihan sudah jelas, di sini dengan harga 50.000 kalian bisa mendapatkan suara yang cukup premium, mulai dari low sampai high dia sangat balance, terutama di bagian bassnya itu dia bulat sekali walaupun powernya nggak kenceng itu. Dan kemudian untuk kelebihan lainnya, dengan harga 50.000 kalian bisa pakai speaker dengan fitur seperti tersedianya USB yang bisa kalian colokkan flash disk, micro SD, audio jack 3.5 mm, dan pengecasannya sudah pakai micro USB. Nah, kemudian di sini kelebihan lainnya adalah dengan harga 50.000 lagi kalian bisa dapatkan speaker dengan besar baterai 1200 mAh yang dapat bertahan selama 4-6 jam tergantung volume yang kalian pakai, cuy. Dan kemudian juga dengan harga segitu kalian bisa mendapatkan speaker dengan desain yang cakep, finishing dove yang sangat rapi, dan menurut aku ini cakep banget. Dan kalau untuk kekurangannya adalah sebenarnya nggak dapat sih kekurangannya dengan harga segini, tapi kalau betulan dipaksa lagi kekurangannya adalah dia speakernya itu ini aja kurang gede aja powernya gitu. Tapi kalau misalkan speakernya dengan harga 50.000 powernya lebih gede dengan speaker size-nya 4 inci atau lebih, itu mantep banget. Tapi di sini harga 50.000, ini bisa dibilang sudah tidak ada kekurangannya lagi. Dan kalau untuk di harga kompetitor biasanya ini dijual dengan harga ya kalau untuk kualitas seperti ini 100.000-an, tapi dia speaker dari Inbass ini cuma dijual dengan harga 50.000-an. Levelingnya aku bisa tempatkan ini di speaker dengan harga 90.000-an lah ya, dan di sini dia cuma dijual 50.000-an, jadi termasuk murah banget dan tidak punya kekurangan gitu. Nah, jadi menurut aku speaker ini udah perfect banget, silahkan beli. Dan kalau untuk link pembeliannya di kolom deskripsi, dan untuk link pembelian speaker ini yang bekasnya di kolom deskripsi juga, aku jualnya di gadgetroom.id, jadi kalian cek aja di kolom deskripsi. Mungkin video kali ini sampai di sini dulu, jangan lupa klik like apabila kalian suka, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, siapa tahu teman-teman kalian perlu info seputar channel ini. Dan apabila ada kritik saran komentar, silahkan komen di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan. Oke, sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Goodbye.